Begal pengaruh mana nih? Yeah, oh, iya. Uang tahu gua apa Pak Saji mau mandi kan? Bawa ini di mana bawa ini? Ada karpet lagi. Apa ini kurang? Pisang tuh dan pisang. Motor nih motor. Oh iya motor kebelakang sih Pak. Motor pisang ya motor. Motor pisang ya motor. Kan lo. Enggak kelihatan motor. Ya fokusnya ke sini. Ini kelihatan. Gua nyangkut depan motor enggak apa-apa. Cakap cakap. Kelihatan ntar utangnya enggak hilang. Sini nih, ini nyari ini ya. Sini, tempat ini. Basah. Ini kalau lampu lampu apa? Beda sendiri. Kalau ada nah, siapa bos? Oke, pribadi. Oke, siap. Satu, dua, tiga, masuk mah. Oke, duduk nyaman kembali. Angkat kedua tangannya di samping dada. Banyak karpet. Gak apa-apa, ada satu sesi. Ya, mau di mana? Dia tak apa kok di sini. Dia keliling dia. Terus ada lagi? Bakal video. Geser aja itu. Ya, ntar buat ngambil foto, boleh juga gue di situ. Tapi kalau yoga khusus, ntar gue juga aja ngambil. Ayo, lanjut. Ya, angkat tangan. Buang nafas turun pelan-pelan. Oke, tarik nafas lagi pelan-pelan. Buang nafas turun pelan. Tarik lagi, 2, 3, 3.
Kemudian turunin lutut, dada, dan dagu di lantai. Ini baru lutut, dada, dan dagu di lantai gimana caranya? Kalau nggak bisa, lurus dulu dari sini. Jinjit kaki, dorong ke belakang. Lihatin, tarik nafas. Tempelin perutnya ke matras. Dorong dada ke depan, angkat dada, buka bahu. Tarik nafas, tempelin perutnya, dorong dada ke depan, angkat dada, buka bahu. Ini tarik nafas. Buang nafas, turunkan kepalanya. Jinjit kakinya, angkat bokong ke atas. Tarik nafas, langkahkan kaki kanan ke depan. Turunin lututnya. Punggung kaki tidur, angkat dada, buka bahu. Buang nafas, langkahkan kaki kiri ke depan. Tekuk lututnya, bungkukan badannya, cium lututnya. Tarik nafas, angkat tangan ke atas, pelan-pelan lengkungkan kembali tubuhnya. Buang nafas, turunkan tangan, kerjakan badan. Kiri yang ke depan, tadi kan kanan, di antara kedua
cium lututnya, rilekskan layarnya. Tarik napas, angkat tangan ke atas, lengkungkan tubuhnya pelan-pelan. Buang napas, turunkan tangan, tegakkan dada. Itu satu ronde kiri dan kanan. Kita akan lakukan dua kali lagi. Oke, siap. Turunin, tarik napas, langkahkan kedua kaki ke belakang. Tarik napas, cantu plank dulu, tubuhnya lurus plank kayak papan. Baru buang napas, turunin lutut, dada dan dagu di lantai. Bagus. Tarik napas, kobra, tempelin lututnya sambil dorong dada ke depan, angkat dada, buka bahu. Gak usah tinggi-tinggi, buang napas, turunkan kepalanya, angkat bokong ke atas. Tarik napas, kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Lutut kiri di lantai, punggung kaki kiri tidur. Tarik napas, angkat dada, buka bahunya. Buang napas, langkahkan kaki kiri ke depan. Bungkukan badannya, cium lututnya, rilekskan lehernya. Tarik napas, angkat tangan ke atas, lengkungkan tubuhnya sedikit. Buang napas, turunkan tangan, kerjakan badannya. Sebelah kiri, langsung. Tarik napas, lengkungkan. Buang napas, bungkukan badannya, cium lututnya, rilekskan lehernya. Tarik napas, langkahkan kedua kaki ke belakang. Tarik napas, come to plank. Buang napas, knee, chest, chin, lutut, dada, dan dagu di lantai. Tarik napas, kobra, dan tarik perutnya, angkat dada, buka bahu. Buang napas, down dog. Oke. Bawa ke atas, langkahkan kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Lutut kanan di lantai. Punggung kaki kanan tidur dulu. Angkat dada dan dagunya, tarik napas. Buang napas, langkahkan kaki kanan ke depan. Bungkukan badannya, cium lututnya, rilekskan lehernya. Tarik napas, angkat tangan pelan-pelan, lengkungkan. Buang napas, turunkan tangan, tegakkan badannya. Buka kaki dan tangannya selebar matras, pejamkan mata. Rasakan energi di dalam tubuh kalian masing-masing sudah hadir melalui ujung jari kaki, ujung jari tangan, hingga puncak kepala. Sang jantungnya berdetak dengan kencang, bernapaslah dengan lembut dan tenang. Tarik napas, buang napas, silakan buka mata, kembali ke diri. Satu kali lagi ya. Belum apa-apa sih. Apapun rasa yang nyaman adalah wajar. Itu reaksi positif. Ya, pusing, mual, bahkan ada yang muntah, itu reaksi positif. Ya. Artinya saya tertinggal ya, enggak apa-apa. Kesel ngelihat teman juga reaksi kan. Kedua kaki ke belakang, langkahkan kedua kaki ke belakang jauh. Pada saat tarik napas itu plank, bagus. Buang napas, knee, chest, chin, lutut, dada, dan dagu di lantai. Tarik napas, kobra, tempelin perutnya, dorong dada ke depan, angkat dada, buka bahu. Buang napas, turunkan kepala, angkat bokong ke atas. Tarik napas, kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Turunin lutut kiri, punggung kaki kiri tidur dulu. Putar, angkat dada, buka bahu, tarik napas. Buang napas, langkahkan kaki kiri ke depan. Bungkukan badannya, cium lagi lututnya, rilekskan lehernya, tekuk lututnya, nggak apa-apa. Tarik napas, angkat tangan ke atas, lengkungkan tubuhnya. Buang napas, turunkan tangan, tegakkan badannya. Terakhir, sisi sebelah kiri, tarik napas. Oh, mantap, buang napas, itu enak banget udaranya, sedot yang banyak. Bungkukan, tarik napas, kedua kaki ke belakang. Langkahkan. Wah, tarik napas, come to plank. Buang napas, knee, chest, chin, lutut, dada, dan dagunya di lantai. Sama-sama yuk, yang bisa di sini udah enak banget ya. Tarik napas, tempelin perut, dorong dada ke depan, angkat dada, buka bahu, punggung kakinya tidur. Angkat dada, buka bahu, buang napas, turunkan, angkat bokong ke atas. Yang terakhir, semangat, kaki kiri ke depan, lutut kanannya turun, punggung kaki kanan tidur. Angkat dulu dada, buka bahunya, buang napas, langkahkan kaki kanan ke depan. Bungkukan lagi, cium lututnya, rilekskan lehernya. Tarik napas, angkat tangan ke atas. Lengkungkan, jangan lupa. Buang napas, turunkan tangan, kerjakan badan. Ya, yang kedua, itu sudah satu, kita sudah mau hampir di tengah. Ya, dulu contohnya, tarik napas, angkat tangan, gak usah dilengkungkan, wajah ke depan saja. Buang napas, tekuk lutut. Bungkukan badannya ke depan. Ya, dulu contohnya. Lagi tekuk, gak apa-apa. Kalian sudah bisa fleksibel lurus, dekatin perut ke paha, dada ke lutut, wajahnya ke tulang kering, gak apa-apa. Tapi pemula tepuk aja. Tarik napas.
dan dagu. Kalian harus bisa kayak tadi ya, kobranya masuknya tuh enak banget, tempelin perut, dorong dada ke depan, angkat dada buka berdiri. Buang napas turun, angkat bokong ke atas. Nah, di seri kedua kalian harus bisa membentuk tubuhnya seperti segitiga. Kayak gini. Kalau nggak bisa, ketuknya lutut. Kayak lututnya ditekuk. Ya, atau jinjit. Kalau yang udah bisa turun, berarti dia fleksibel. Lakukan bentuk tubuhnya seperti segini, segitiga yang sempurna. Ya, kita akan tahan 5 napas di sini. Oke, kalau sudah 5 napas, langkahkan kaki kanan ke depan. Angkat kepala, panjangin punggungnya. Buang napas, bungkukan, cium. Tarik napas. Kayak tadi panjang ternyata. Buang napas, turunkan tangan, kerjakan badan. Yuk. Kita bisa, itu ya yoganya, olahraganya itu adalah yoga gitu ya. Nah, itu apa namanya?
Banget itu. Wan, gara-gara lu kelamaan nih, Wan. Hapus pacong, keren. Gue terlalu. Tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Seru-seru, keren. Kalau gitu gue pulang semalam. Gimana?
Jerry, nah, Haji Jerry. Nanti lama-lama ini bisa. Lama-lama, jangan pas lagi. Yeah.
meja. Sekarang putar tubuhnya ke kiri. Putar tubuhnya ke kiri. Pastikan kalau putar tubuhnya ke kiri, pinggulnya jangan ditinggal, ikut putar. Jadi pinggulnya square, kotak menghadap ke depan. Taruh siku tangan kanan di lutut kiri. Satukan tangan di depan dada. Putar bahu kirinya, kencengin perutnya biar bisa twisting. Enak banget kalau twisting bisa. Putar, tangannya menyatu. Ya. Saat mana sih lo? Bikin lama lo. Tangan kirinya ke belakang tubuh, menghadap ke atas. Boleh incit Bu Guru nih. Ke belakang tubuh, menghadap ke atas, pindahin. Oh, masih kayak tadi. Masih kayak tadi. Instruksi, makanya dengarkan. Wah, agak lihat, wah, berat. Oke, turunin tangan kirinya di depan wajah. Tekan tangan kiri, keluarkan tangan kanan. Nah, enak ya. Ganti sekarang yang kiri. Masukkan, tangan kiri masukin.
Sekarang taruh pipi kiri, telinga kiri, lurusin tangan kanannya. Di depan. Lurusin semakin kalian meluruskan kedua tangannya semakin dapat stretchingnya. Ya, baru jadi tuan. Sekarang baru ini kamu bagus. Turunin tangannya di depan wajah, tekan tangan, keluarkan tangan kiri. Ya, sekarang angkat kedua kakinya, telapaknya ya, angkat, silangkan, silangkan, dorong bokong, dudukkan, lalu uruskan kaki. Sekarang tangannya di belakang, betul-betul. Nah, kita belum yoga ya. Baru yogi. Badannya ke depan, cium lututnya, rilekskan lehernya. Bagian atas tekuk aja, nggak apa-apa. Angkat kepala panjang kamu, buang nafas, tekuk siku yang tadi kuncupin ya. Lima nafas, cium lututnya. One, bagus. Kalau ke dalam-dalam, malam pemula kok. Two, bagus, bagus. Three, tarik nafas, buang nafas. Four, five. Ingat keluar dari pose, selalu tarik nafas. Angkat kepala, panjangkan punggung. Buang napas, lepaskan tangannya 30 cm di belakang pinggang. 30 cm, buka, tekuk kedua kakinya. Lebar pinggul, tarik napas, angkat pinggulnya ke atas. Ya, lihat ke depan bagi pemula yang udah bisa, lihat ke belakang silakan. Buang napas, kuatin jari-jari tangannya, angkat dadanya. Buka bahunya, perutnya, pinggulnya angkat. One, two, kencengin pahanya. Four, five, turunin pelan-pelan. Luar biasa, Pak. Luruskan kakinya. Tepuk kakinya yang kanan, peluk pakai tangan kiri, tangan kanan taruh di belakang. Lain, tepuk kaki yang kanan, peluk pakai tangan kiri, ada yang balik. Kanan, oh kebalik kanan. Iya. Oke. Lulusan manis lu kiri kanan. Kaki kirinya poin, aktif kaki kirinya. Putar bahu kanannya, lihat ke belakang. Peluk lutut kanan dengan tangan kiri dekatkan. Tarik nafas, buang nafas, lihat ke belakang. Twisting, membuang racun. Four. Ambil Pak, bagus nih Pak. Lihat ke belakang semuanya. Kembali ke depan. Oke, yang luruskan kakinya yang kanan. Kalau tekuk yang kiri, perlu pakai tangan kanan. Tangan kiri di belakang. Tarik nafas, angkat dada, buka bahu, selalu panjangin tulang belakang, twisting, nanti kecentit. Buang nafas, putar. Lihat bahu kiri. Yes, yang jauh ke kanan. One, two, three, four, five. Oke, kembali ke depan. Luruskan kaki yang kiri. Silakan rebahkan tubuhnya. Peluk kedua kakinya erat. Goyangkan ke kanan dan ke kiri. Goyangin. Lagi. Cobain palanya ini untuk melilang. Semakin nyaman gerakannya kanan kiri, kanan kiri. Semakin nyaman tulang belakangnya selesai dipijit, goyangin lagi sampai pengen jatuh. Sampai pengen jatuh. Enggak apa-apa. Oke, jatuhkan ke kanan. Jatuhkan ke kanan, gerak. Oke. Buka tangan kirinya ke samping kiri, lurusin tangan kirinya ke samping kiri. Ya. Tangan kiri ke samping kiri, benar. Sekarang dekatkan kedua kakinya ke arah dada, pandangannya lihat ke kiri. Nah. Pandangannya lihat ke kiri. Yes. Bagus, tarik nafas, buang nafas. Tarik dulu
kiri sekarang, sisi sebelahnya, jatuhin ke kiri, jatuhin ke kiri, buka tangan kanannya sekarang, buka tangan kanannya, pandangannya lihat ke kanan. Nah, ini twisting di dalam yoga, tangannya, tangan kanannya turunin bahunya tadi ya, relax. Nah, bagus, good. Kita udah mau sampai di bagian yang sangat penting namanya Savasana. Savasana adalah proses pengambilan manfaat atas apa yang sudah kita lakukan tadi. Jadi lakukan dengan sempurna Savasana ya. Oke, kembali ke tengah. Nah, luruskan kedua kakinya. Ambil posisi yang nyaman untuk pinggang, bahu dan leher. Cari posisi yang nyaman, tidur. Savasana tidur. Iya, posisi yang nyaman. Buka, buka kaki lebar. Melebihi dari pinggul, buka tangannya di samping tubuh menghadap ke atas. Ya, di samping tubuh. Oh. Nah, oke. Okay. Dari posisi yang nyaman. Jadi tinggalkan di sini. Dari posisi yang nyaman. Ya, tangannya di samping tubuh menghadap ke atas. Menghadap ke atas tangannya. Cari posisi yang nyaman untuk pinggang, bahu, dan leher. Jadi sebelum tutup mata, cari
Tidur bener. Buang napas. One.
Wah, enggak macam. Lagi. Aktif ya, aktif bagus sebenarnya.
kapan gitu ya, kapan ke rumah Haji Wendy kayak begini lagi. Jadi ini boleh sekarang minimal lihat siap pertemuan aku kan ini bagus banget. Makanya kemarin harapannya kemarin sih semua ikut. Jadi penuh kan tuh. Iya, ini rugi banget ya pulang semalam ya. Kita sudah mengambil apa yang sudah Allah sediakan dan bumi ini, energi yang sudah ada di tanah, di udara, semua kita ambil. Alhamdulillah. Takbir, takbir. Kita. Semoga ini semua bermanfaat buat kita. Amin, amin. Barakallah fi umrik. Amin. Mabruk alfa mabruk. Takbir. Allahu akbar. Ya. Rahayu sagung dumadi. Rahayu rahayu rahayu. Namaste. Mantap, seger, seger. Bang Redi mantap. Semua berasa ketarik. Ah, gugur. Wah, ini menghirup udara segar. Iya. Terima kasih. Luar biasa banget. Sering-sering kemari. Gue yang capek. Gue yang enak. Harga dirinya jatuh. Cewek. Ah, tipis. Gue buat bensin, ada mah Andi Lau, mantep, nggak pernah pernahnya begini, ketarik semuanya. LDPP jangan cewek, ngacor bukan ketarik lagi tapi keangkat. Gatel, gatel, gatel. Datang lunas. Langsung berasa kurang 5 kilo ini. Oh iya nih, jadi hari ini kan kesehatan ya nih, mau mungkin mau tetap makan siang atau gimana? Udah kadung kok. Iya, udah kadung? Kalau mau misalkan pulang, artinya bebek yang saya siapkan itu bisa dibawa pulang masing-masing. Nah ini kan dari sebenarnya kalau siang, iya, gitu aja lah deh. Kebetulan ada 10 box, jadi sebenarnya satu box itu kan harusnya punya teman yang lain, jadi itu milik kalian sekarang. Dan bebek nggak? Nah, yang pop.